Teman-teman, hari ini aku mau share Carrefour Haul. Kemarin aku beli di Carrefour. Ini piring dan mangkok sama gelas lucu banget. Warnanya juga pastel gitu. Ini warna hijau pastel ya. Ini ada mangkok, lalu gelas dan juga piring. Piring makan. Tuh, lucu kan warnanya. Ini warna hijau pastel. Satu lagi warna pink. Tuh, cantik banget. Ini satu gelas harganya Rp19.900. Ini sama mangkoknya juga Rp19.900, piringnya juga Rp19.900. Tuh, lucu kan? Aku juga beli dish drainer atau rak piring, rak pengering piring habis kita cuci piring itu. Kita buka ya. Ini harganya Rp199.000. Jadi 200.000 kurang 1.000. Nah, ini jadi rak piringnya ada tutupnya gitu biar lebih steril ya. Nanti kita pasang dulu ya. Sekarang kita pasang ya. Ini baginya buat airnya ya. Nanti airnya buang. Air bekas cucian piringnya. Ini raknya. Nah, ini ada baginya ya. Ntar tinggal dibuang atau ada airnya. Nah, ini tutupnya kita pasang. Tutupnya. Ini kita contohnya ya buat naruh piring. Mangkok. Gelas-gelas di sebelah situ. Nah, ini buat pisau misalkan atau sendok. Nah, kita tutup coba. Jadi harus cuci piring. Nah, kan steril ya, udah bersih cuci piringnya, terus tutup juga raknya. Nanti kalau udah kering baru dimasukin ke kitchen set piringnya. Oke. Sekian dulu review Carrefour Haul hari ini. Terima kasih.